Hai semua, terima kasih kerana masih setia dengan kami. Apa khabar kawan-kawan? Diharap semuanya sihat. Ayah, ibu, abang, kakak, adik, diharap pun sama macam kawan-kawan semua ya. Ha, saya nak tanya ni, apa yang kawan-kawan lakukan pada hari minggu lepas? Ulang kaji pelajaran? Bersiar-siar bersama keluarga? Oh, ada yang duduk di rumah aje? Kenapa dengan awak ni? Tak pernah pun tanya soalan macam ni sebelum ni. Sebab itulah saya nak tanya hari ini. Bukannya apa, saya cuma nak tahu kawan-kawan kita di rumah tu buat apa, dengan siapa, dengan kawan-kawan ke, dengan keluarga ke. Macam saya ni, walaupun saya hanya duduk di rumah, tapi masa tu saya habiskan bersama keluarga. Menonton TV, membersihkan kawasan rumah. Oh, saya tahu. Yang ni mesti pasal topik kita hari ini kan? Keluarga bahagia, impian semua. Saya pun bersama keluarga boleh dikatakan setiap hujung minggu. Yelah, hari-hari yang lain kan sekolah, ayah kerja, jadi tak ada masa sangatlah nak berbual-bual ke apa ke. Baguslah kalau macam tu. Macam-macam yang kita boleh lakukan bersama untuk mengeratkan lagi hubungan bersama keluarga. Betul tu. Sebelum kita bersembang lebih lama, apa kata kita beri laluan kepada segmen kita yang pertama, Hidup Sihat. Jom. Hidup Sihat kali ini akan tertumpu kepada membina keluarga impian. Setiap individu mahukan keluarganya menjadi sebuah keluarga yang bahagia, harmoni dan sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain. Anggota keluarga merupakan orang yang paling penting dalam hidup kita. Sebuah keluarga biasanya terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak. Kita seharusnya memahami anggota keluarga sendiri dari segi makanan, minuman, pakaian, warna kegemaran mahupun hobi mereka. Melalui pemahaman kita, kita boleh meluangkan masa bersama dan mungkin juga berkongsi hobi atau makanan warna yang sama. Selain itu, kita juga patut mengetahui perlakuan yang disenangi dan sebaliknya oleh anggota keluarga. Pikiran yang sihat dan positif dapat membantu meningkatkan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan akan lebih kukuh dan mesra apabila anggota keluarga saling memahami satu sama lain. Persefahaman yang terjalin ini juga dapat mengelakkan kita daripada menyakiti hati dan menyinggung perasaan anggota keluarga. Perkara ini akan membantu para pelajar bagaimana nak mulakannya. Mintalah izin atau kebenaran terlebih dahulu sebelum meminjam barang kepunyaan kakak, abang ataupun adik seperti baju atau alat tulis. Mintalah petunjuk kepada orang yang lebih tua jika kita menghadapi kesukaran menyiapkan kerja rumah. Mengajak ahli keluarga beriadah bersama jika mereka mempunyai masa terluang. Makanlah bersama-sama kerana ia akan menambah kemesraan di antara keluarga. Bantulah sesiapa saja, ayah, ibu, kakak, abang atau adik jika terlihat mereka melakukan sesuatu pekerjaan. Tak perlu nanti di pandangan dan bantuan jika kita menghadapi masalah. Jangan sesekali meninggikan suara ketika bercakap dengan ahli keluarga. Sentiasa bersedia meminta maaf dan memaafkan, tak kira jika ia bukan kesalahan kita. Banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan bersama. Bersama keluarga, kita akan hadapi masa susah dan senang. Sebagai anak yang bertanggungjawab, janganlah cepat berputus asa dan berasa kecewa jika keluarga menghadapi masalah. Sebaliknya, bantulah mereka menyelesaikannya kerana pada akhirnya kita juga yang akan merasa faedahnya. Hari, selamat hari jadi, selamat hari jadi Haizan. Selamat hari jadi.
itulah dia tips-tips yang boleh dijadikan sebagai panduan. Betul tu. Apabila kita menjaga hubungan keluarga kita, fikiran kita pun akan jadi bersih. Maka tubuh badan kita pun akan jadi sihat. Yelah, kita tak boleh bergantung pada makanan atau senaman saja tau kawan-kawan. Kalau hubungan kita dengan keluarga tak baik pun tak guna juga. Lagipun, kan menjaga hubungan keluarga kita satu tanggungjawab, satu kewajipan bagi kita kan? Saya setuju tu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tak bolehlah kita nak harapkan mak ayah atau kakak ke, abang ke. Masing-masing ada peranan dan tanggungjawab sendiri. Dari ayah, mak, abang, kakak, adik, semuanya masing-masing memerlukan. Kalau sebelum ni kawan-kawan tak faham dengan peranan masing-masing, diharap dengan info dari segmen isu akan dapat membantu. Menjaga hubungan keluarga merupakan perkara yang sangat penting bagi mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia. Siapa keluarga? Keluarga terdiri daripada ayah, ibu, kakak, abang dan adik. Tanggungjawab seorang ayah ialah menyediakan tempat tinggal yang selesa buat kita sekeluarga, mencari rezeki yang halal dan menyediakan pakaian. Ibu pula menjalankan tanggungjawabnya sebagai suri rumah. Segala persiapan keluarga, ibulah yang akan uruskan, dari memasak, membasuh pakaian, mengemas rumah, mendidik dan banyak lagi. Sejak kecil lagi, mereka menjaga kita. Menyuapkan nasi, mandikan kita, tidurkan kita. Ibu bapalah yang bersusah payah membesarkan kita hingga kita bersekolah dan berjaya. Begitu juga dengan murid-murid. Sebagai anak, kita juga mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga, terhadap ibu bapa, kakak, abang dan juga adik. Membantu ibu mengemas rumah, memasak, membasuh pinggan mangkuk. Membantu ayah mencuci kereta, memotong rumput di halaman rumah, membersihkan longkang. Menjaga adik ketika ibu sedang memasak atau ketika ibu pergi ke pasar. Menolong kakak atau abang apabila mereka dalam kesusahan, seperti mengangkat barangan yang berat dan banyak lagi. Selain itu, sebagai anak yang bertanggungjawab juga, kita haruslah mengemaskan bilik tidur dan katil setiap hari. Menyusun atau menyimpan semula mainan atau buku setelah selesai bermain dan mengulang kaji. Meletak kasut sekolah dan selipar ke dalam almari kasut setelah menggunakannya dan banyak lagi. Sikap kita ini bukan saja meringankan beban ibu bapa mahupun kakak dan abang, tapi juga mencerminkan diri kita yang sentiasa menghormati dan menyayangi setiap anggota keluarga. Melaluinya juga, kita akan lebih memahami mereka dan berkongsi setiap masa, tak kira suka, tak kira duka. Masa inilah kita nak tunjukkan rasa kasih dan menghargai segala jasa serta pengorbanan mereka selama ini. Bagus, masa susah bersama, masa senang pun bersama. Ha, ni tak, masa senang je nak bersama, nak berbaik-baik dengan keluarga. Macam contoh ni lah kan, masa ayah ke, abang ke, kakak ke baru dapat gaji, mereka akan belikan pakaian baru untuk kita. Kalau kita tak ada duit, minta je, terus dapat. Ha, cuba kalau masa tak ada duit tu.
Oh, masa tak ada duit, masa susah lah ya. Contoh je lah. Oh, macam tu. Sepatutnya kita bersyukur kerana kita ada keluarga yang bekerja untuk mencari rezeki buat kita. Kita lebih menasib baik dari rakan kita ni. Baginya walaupun terpaksa bekerja dari usia yang muda, beliau masih tak kisah asalkan dapat melihat ibunya ketawa. Murid-murid, walau apapun masalah yang kita hadapi, tentu ada cara untuk mengatasinya. Sekaligus kita akan menjauhi gejala buruk ini. Bagaimana? Bukan setakat menjaga kepentingan nutrisi makanan dan bersukan semasa di rumah. Aktiviti di sekolah juga tidak sepatutnya para pelajar lupakan. Selain aktiviti pembelajaran di dalam kelas, aktiviti di luar kelas juga sama pentingnya. Di sekolah, terdapat satu aktiviti yang kita panggil co-curriculum. Tentu murid-murid sudah tahu kan apa itu co-curriculum? Bagus! Ia adalah unit beruniform seperti Persatuan Pengakap, Kadet Remaja Sekolah, Pandu Puteri, Persatuan Bulan Sabit Merah atau PBSM, Puteri Islam dan banyak lagi. Yang mana satu pilihan para pelajar? Tak kira apapun pilihan kamu, kamu telah mengambil langkah bijak. Melibatkan diri dalam aktiviti seperti ini sebenarnya amat berkesan untuk membentuk jati diri kamu. Setiap minggu, tentu ada saja acara yang diadakan oleh setiap persatuan. Acara yang paling ditunggu-tunggu tentulah perkhemahan tahunan. Pada masa ini, semua unit beruniform akan turut menyertainya. Dengan adanya aktiviti ini, para pelajar dididik agar tahu memanfaatkan masa dengan sebaiknya dan tidak pula membuang masa dengan gejala yang tidak sihat. Murid-murid juga turut didedahkan dengan keburukan budaya negatif seperti pengambilan dadah secara berlebihan dan seumpamanya melalui acara yang diadakan setiap minggu. Pergaulan di antara rakan sepasukan dapat mewujudkan toleransi sesama sendiri dan memberi idea baru untuk diketengahkan. Secara tidak langsung, persaingan yang sihat akan berlaku di mana para pelajar akan sentiasa mencuba untuk menyuarakan pendapat atau menunjukkan kebolehan seperti rakan-rakan yang lain. Selain itu, melalui program ini juga dapat melahirkan pelajar yang suka berkhidmat untuk masyarakat, saling membantu antara satu sama lain dan bertanggungjawab. Dengan terbentuknya sikap-sikap ini, para pelajar akan lebih bijak untuk menilai yang mana baik dan yang tidak. Jadi murid-murid, tidak rugi jika kita turut serta dalam aktiviti luar kelas ini. Terlalu banyak faedahnya yang dapat kita nikmati. Siapa tahu kalau kejayaan kamu bermula dalam bidang ini. Mulianya hati seorang anak yang bertanggungjawab pada orang tuanya. Walaupun miskin, mereka tetap dipandang tinggi kerana kasih sayang yang luar biasa. Begitulah. Setakat ini saja program kita. Semoga paparan hari ini dapat mengajar kawan-kawan tentang sesuatu yang berharga. Seperti biasa, kita bertemu lagi minggu hadapan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan temui saya Yume. Dan saya Ruben. Salam hormat. Bye.